Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat tani, jumpa lagi di channel Petani Muda Sukabumi. Di pagi hari ini saya akan melakukan perawatan tanaman cabai atau melakukan penyemprotan yang ke satu atau kedua ya, saya lupa. Intinya saya akan melakukan penyemprotan menggunakan bahan aktif Bamectin merek Stadium dan juga asam amino dari Bayer. Ada juga propinep antrakol dari Bayer dan juga Ultradap. Manfaat dan kegunaannya untuk mencegah keriting daun, memperbanyak tunas-tunas baru dan juga anti jamurnya yang ini ya teman-teman. Insek sejuta umat. Ini yang murah saja, saya nggak tinggal menggunakan demolis. Ini harganya lebih murah dari demolis ya teman-teman. Dan ini alhamdulillah cabai saya umur, kalau yang ini umur 2 minggu setelah tanam ya, 14 hari. Kalau yang sebelah atas sepatu satu lahan lagi itu baru 7 hari. Ya, saya akan lihat-lihat dulu sebelum melakukan peracikan. Nah, ini dia penampakannya teman-teman. Harus pagi-pagi banget ya kalau melakukan penyemprotan hama ataupun nutrisi. Kalau dicampur nutrisi itu pagi. Kalau hama tok atau hama saja itu dilakukan pada sore hari. Teman-teman, tumbuh subur kinuk-kinuk, mantap teman-teman. Ini saya belum melakukan pemotongan pucuk atau kalau bahasa sini itu di stek ya teman-teman, padahal itu potong pucuk atau pruning. Nanti saya akan potong pucuknya dan ini kan tunas-tunas baru, harus siap nutrisi biar enggak keriting ya teman-teman. Jadi keriting daun itu bukan diakibatkan hama tok ya atau hama saja, tapi dikarenakan kurang nutrisi atau kurang pupuk dari atas ataupun via bawah teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi kita masuk ke sesi peracikan. Let's go. Oke teman-teman, kita masuk ke sesi peracikan. Kita gunakan Ultradap dulu teman-teman, karena ini bentuknya kristal. Kita gunakan 2 sendok makan penuh. Nah, kita larutkan dulu. Susah sendirian ini, asistennya lagi libur. Oke, cukup. Kita masukkan untuk ambition atau asam amino. Kita gunakan 2 tutup botol kemasan atau bisa ditambah dikit lagi nih. Nah, kurang mantap. Oke. Kita aduk-aduk, teman-teman. Oke. Untuk 20 liter air ini ya. Nah, ini saya tambahkan untuk funginya atau buat jamur ya. Insek sejuta umat. Antrakol. Kita gunakan 2 sendok makan. Wah, mantap sendokannya teman-teman. Oke, untuk stadiumnya atau Abamectin kita masukkan ke wadah yang satu lagi. Wadah di sini teman-teman. Kita gunakan 1 tutup atau kurang lebih ini ada 10 mili teman-teman. Masukkan cemplung. Udah. Wadahnya ada 3 ya. Mengagak ribet. Tapi inilah dia. Kita aduk-aduk. Oke, satu persatu kita campur. Kita masukkan dulu untuk antrakolnya. Set. Kita masukkan untuk ambitionnya. Baru kita campur air. Begitu cara pengadukannya. Oke, ini racikannya teman-teman. Kita masukkan ke dalam tangki. Oke teman-teman, kita aplikasikan.
karena masih kecil nyemprotnya masih salah-salahan. Oke, saya akan melakukan pekerjaan saya karena ini ada kurang lebih 1.500 batang atau 1.700, saya lupa ya. Jika ada pertanyaan dari sahabat-sahabat sekalian, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, dan juga yang belum subscribe, gratis subscribe ya, biar mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya, ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.